adab doa yang ketujuh yaitu an yujzimad duaa wa yukina bil ijaba wa yasdu raja'uhu fi ketika berdoa hendaknya orang yang berdoa itu benar-benar berdoa bukan setengah-setengah nanggung diwaraniat niat enggak, diwara enggak niat niat, ini tengah-tengah ini, enggak ada jazm, jadi tidak ada kesungguhan dalam berdoa setengah-setengah jauh, tapi koyok enggak Se seakan-akan ia meminta, tapi seakan-akan tidak meminta, ini enggak tapi harus yujzim benar-benar berdoa ya benar-benar berdoa tidak setengah-setengah lah -setengah. nah, saat berdoa dia harus yakin bahwa doanya itu diijabai oleh Allah jangan kita berdoa kita nggak yakin doa kita ditolak nanti tidak diijabai oleh Allah harus yakin bahwa doa kita diijabai oleh Allah jadi jangan kita berdoa kita sudah mendahului suudzon bahwa Allah tidak menerima bahwa Allah menolak doa kita jangan tapi kita yakin bahwa saat berdoa Allah menerima doa kita itu seperti orang yang sudah putus asa sebelum melakukan ya, percuma ditolak kamu ke situ nggak bakal dikasih. Nah, ini putus asa sebelum dicoba putus asa. Nah, tapi yang diajarkan adalah oleh Rasulullah ketika kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, yakin bahwa kamu akan mendapatkan, akan menerima apa yang kamu minta, apa yang kamu ajukan kepadanya. Kemudian harapannya di dalam berdoa itu harus jujur, harus benar. Jangan doa yakin diijabai Tapi harapannya Tidak ada Harapan doanya itu Diterima nggak ada Jadi harus berharap lah, Di dalam berharap harus kita selipkan Kekhawatiran ketakutan Akan ditolaknya karena dosa-dosa Yang kita lakukan Sehingga benar-benar saat berdoa itu Selain yakin dia berharap Benar-benar doa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu Nabi SAW alaihi bersabda. Yagul in syaita, Allah in Jangan ada di antara kita yang berdoa kemudian berdoa dalam memohon, "Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau menghendaki. Ya Allah, rahmatilah aku jika Engkau mau." Loh. Ini berarti apa? Gak sungguh-sungguh dalam meminta ya ampuni kalau memang iya kalau memang enggak ya enggak enggak ampuni enggak apa-apa. Ini hmm. salah. Sama dengan kita meminta maaf kepada orang. Saya minta maaf sampai ampuni ya enggak apa-apa sampai enggak sampai maaf ya enggak apa-apa sampai enggak maaf enggak apa -apa. ya enggak apa-apa. Sekarang akan apa? Nah. Kon maaf no, enggak kon maaf, enggak. maaf enggak aku ndak butuh. Kan seperti itu seakan akan. Nah. Jangan seperti itu kepada Allah. Kalau kepada Allah Allah mau firli, ya Allah ampunilah aku. Jangan ditambahi kalau engkau kehendaki. Kalau kamu mau berarti Diampuni gak diampuni gak masalah buat kita Karena ada masalah Kalau diampuni Alhamdulillah Menjauhkan kita dari neraka Mendekatkan kita kepada surga Tapi kalau gak diampuni Mendekatkan kita neraka Murka menjauhkan kita dari surga lah. Da La. masa kita mau Ya kita kalau minta ya gitu Allah mau ya, Bahkan bukan hanya ampunan sebiasa Tapi maghfiratan tamah Ampunan yang sempurna gitu. Allah marhamni Birahmatikal wasiah Rahmatan Apa yang kita minta Sudah rahmatan yang bisa Menyelamatkan kita dari azab Menyelamatkan kita dari murka Menyelamatkan kita dari kesengsaraan, kesusahan dan yang lain Sebagainya Katanya Nabi Liyakzimal mas'alah Fa'innahu lamuk rahalahu. Hah? Jadi benar-benarlah meminta jangan nanggung kalau minta ya benar-benar meminta jangan nanggung ya, karena Allah itu tidak dipaksa ya, di dalam memberikan pemberiannya nggak ada paksaan atau tidak ada hambatan untuk memberi beda kalau kita di dalam memaafkan atau memberi ada yang menghalangi kalau tidak setan nafsu ya keluarga Lapo sih dimaaf no, wong koy ngono, Iku pitung turunan wajib dibenci. Mana saat ini fall misalnya, lapo sih ngei wong koy ngono di nah, Ada halangan, tapi Allah nggak ada. Ya, karena itu kita harus minta. Kalau orang ya Allah ampuni kalau engkau mau. Seakan-akan ada tekanan sehingga Allah kadang memberi, kadang tidak. Tergantung yang di sampingnya lah itu nggak ada pada Allah tidak ada pada Allah kemudian nak mahla Nabi mengajarkan kepada kita kalau kita memohon kepada Allah berdoa itu jangan nanggung permintaannya yang gede yang besar yang banyak jangan minta ecek ecek kepada Allah yang kecil sedikit tidak minta yang besar ini ada ahadukum faliyudzimiraqbah fa'inna Allah taala la ya ta'adzamhu katanya Rasulullah jika kalian berdoa memohon meminta kepada Allah maka besarkan agungkan banyakkan apa yang kamu minta apa yang kamu ingini totalan kabe Hitungin kabe ini 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 dan jadinya nanggung misalnya minta rumah rumah seperti istana minta mobil termahal minta motor terbaik minta istri banyak betul cantik misalnya ha? dan yang lain sebaiknya jangan nanggung minta ya Allah masih oleh tidak apa, ya Allah Lah nanggung nanggung ya Allah berikan aku rezeki ya Allah walaupun hanya sepotong roti nanggung akhirnya dikasih sepotong roti temenan eh manir eh. coba mang singake itu eh Oke, kan gitu. Enggak karena minta sepotong roti dikasih. Lah katanya Rasulullah, "Fal apa Allah Maha Besar. Allah Maha Agung. Kebesaran dan keagungan Allah tidak ada yang menyamainya. Apalagi di atasnya enggak ada. Lah kemudian saat berdoa selain kita bersungguh-sungguh meminta, memohon kepada Allah harus yakin bahwa doa itu diijabai oleh Allah. Udullah wa antum bil Berdoalah kepada Allah dan kalian yakin diijabahi doa. Sesuai dengan hadis ayat Al Quran. Uduni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku Astajib lakum. Aku ijabai untuk kalian atau bagi kalian. Wa'lamu wa anna azza wa jalla yastajibu du'a'a min ghafil Ketahuilah bahwa Allah itu tidak mengijabahi doanya Orang yang hatinya lalai nah, Kalau berdoa jangan lalai hatinya Supaya diterima oleh Allah Diijabai oleh Allah subhanahu wa ta'ala lah kemudian saat berdoa itu Jangan kita putus asa karena melihat kesalahan diri kita. Aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan itu. Masa iya diijabahi doa saya? Jangan putus asa, doa walaupun kita memiliki puluhan gudang keburukan. Puluhan gudang kemaksiatan, kemungkaran, walaupun tetap doa dan yakin doa kamu diijabahi. Jangan karena melihat mengetahui kekurangan dirinya, kesalahan yang ada pada dirinya, kemaksiatan yang dia lakukan, kemudian menghalangi dia untuk berdoa. Jangan. Tetap berdoa sekalipun kamu memiliki banyak kemaksiatan, kemungkaran, kejahatan, bahkan mungkin hampir tidak ada kebaikannya sekalipun, tetap jangan keburukan itu menghalangi, menghalangi kamu untuk berdoa. Iblis, iblis, yang diusir sama Allah, yang dilaknat sama Allah, berdoa kepada Allah. Berdoa. Apa doanya? Minta dipandang. Minta dilihat. Rabbi anzirni ila yaumiyub Minta dipanjangkan usianya. Atau termasuk orang yang dilihat. doa Rabbi anzirni ila diijabahi doanya sama Allah padahal sudah diusir dimurkai, dilaknat sama Allah tapi ketika berdoa diijabahi fa'inaka minal mundharin diijabahi sama Allah apalagi orang yang masih beriman masih mungkin menjalankan sebagian perintah meninggalkan banyak atau melakukan kemaksiatan yang banyak meninggalkan yang sedikit kalau berdoa, jangan kemudian kemaksiatan itu menghalangi untuk berdoa. Tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.